أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء قيلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, serta nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang kita sekarang sedang dapati, menuntut ilmu. Ilmu agama itu pintu menuju kebaikan. Kalau kita bisa memiliki kesempatan, memiliki ya kondisi yang kita bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, maka Allah berikan kita kebaikan yang begitu banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Jelas. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka pasti Allah akan fahamkan agamanya. Jadi pintunya apa? Kesempatan kita bisa menuntut ilmu. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan memutus tali persaudaraan. Mungkin kita punya banyak polemik di posisi ini dan punya banyak alasan di posisi ini. Dan insyaallah kita akan bahas itu pelan-pelan beserta semua alasan tentang perkara ini. Karena nanti kita akan pelajari tentang sesuatu yang saya tulis, terutama di sebelah kanan ini. Ya. Alasan kita akan berputar di posisi ini. Ya. Kita masuk di mana? Kemudian balasannya ada di sini. Ya. Al-Imam Dzahabi menukilkan perkara ini masuk ke dalam dosa besar yang ke-43 di dalam kitabnya Al-Kabair. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menggolongkan ini dosa secara khusus. Sampai kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham." Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengatakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan atas namanya yang kalian saling meminta satu dengan yang lainnya dan memelihara hubungan persaudaraan silaturahim. Apa maksudnya? Dimaksudkan bertakwalah kepada Allah dengan taat kepadanya, kata disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Bahkan Al-Imam Mujahid, kemudian Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ayat ini, aku meminta kepadamu dengan nama Allah dan hubungan silaturrahmi. Apa maksudnya? Artinya kalau kita menyambungkan silaturrahim, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini aturan sebenarnya. Jangan ngandelin diri sendiri. Maka nanti reaksi serta pemikiran kita, pemahaman kita akan salah jalan di
di posisi ini. Karena orang yang nyambung silaturahim ini gak mulus, akan banyak menghadapi rintangan. Saya kasih contoh lah, kita nolong orang, ketika orang yang kita tolong bisa ngomong terima kasih luar biasa, bahkan kita merasa bahagia dengan itu. Kenapa? Karena respect dia yang luar biasa responnya. Ini orang luar biasa, seakan-akan dia menghargai kita. Tapi begitu yang kita tolong sedikit saudara kita, responnya datar, wala makasih, wala apa. Kenapa? Saudara biasa. Kita kadang ini saudara sudah deket tapi kayak gini, itu cobaan. Makanya minta sama Allah, lakukan karena Allah. Allah ngajarin di sini secara jelas dengan mulai kata-kata wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita juga butuh takwa dalam silaturahim. Bukan dalam perkara, bahkan kita bicara ketakwaan hanya perkara ibadah, sholat yang jelas, puasa dan yang lainnya. Tapi begitu tali persaudaraan, kita mulai perhitungan dengan mengatakan ini saudara saya baik atau tidak, dia zalim dan lain sebagainya. Ingat, ketika kita menghubungkan tali persaudaraan, ada rintangan di situ. Makanya kita disuruh sama Allah minta kepada Allah setiap melakukan kebaikan itu. Karena yang menentukan hati manusia siapa? Allah. Kadang-kadang manusia mengatakan lebih baik muamalah sama barang, dilempar gak jerit, daripada sama orang. Sampai ada istilah kayak gitu. Karena manusia ini yang mengendalikan Allah. Kalau manusia yang mengendalikan Allah, kenapa kita gak minta sama yang mengendalikan? Tapi kita justru nyasar kepada orangnya langsung. Padahal yang membuat perasaan dia berubah-berubah siapa? Allah, jelas. Ya. Kemudian Al-Imam Ad-Dahhak ya mengatakan tentang makna ayat ini, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian telah berjanji dan berikrar dengan menyebut namanya, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam silaturahim. Ya, artinya kita dalam silaturahim butuh rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita mau memutus, suka enggak suka, itu saudara kita dan Allah yang menghendaki cobaan itu terjadi. Kalau gitu, berarti kita harusnya takutnya kepada Allah. Karena setiap musibah yang terjadi, siapa yang salah? Diri kita sendiri. Ingat, cobaan terjadi gara-gara kesalahan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jelas. Hafal itu kita dalilnya. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Inti dari cobaan adalah kesabaran. Allah mengatakan kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian sebagai cobaan. Cobaan kata Allah, Allah yang jadiin. Janji Allah. Hidup ini rintangan. Hanya orang yang kembali kepada Allah yang beruntung. Jadi jelas posisinya. Kalau kita muamalah dengan kepala kita sendiri, akan menghadapi batu semakin besar dan semakin terjal. Namun ketika kita pasrahkan kepada yang memiliki hidup, akan menghadapi manis demi kemanisan. Rasanya. Faham ya ikhwah? Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang pengertian silaturahim. Jangan sampai salah. Kadang-kadang kita mengatasnamakan silaturahim tapi dengan pengertian yang salah. Silaturahim secara bahasa itu dari kata silah. Ya. Silah itu artinya apa? Menyambung. Dan kemudian rahim ini maksudnya apa? Rahim wanita. Kenapa? Karena sumbernya dari situ. Karena Raghib Al-Asfahani menjelaskan rahim ini tempat di mana janin berkembang dan terlindungi dalam perut wanita. Karena istilah rahim digunakan untuk menyebut karib kerabat. Berarti yang kita wajib menyambung ada hubungan darah rahim. Ini yang wajib.
Kadang-kadang orang kadang-kadang mengatasnamakan apa, teman dekat gak ada hubungan saudara, kita perjuangin. Begitu yang ada hubungan saudara yang wajib, kita renggangin. Ini yang aneh. Lah kan nyambung Ustaz. Kalau saya kalau gak datang ke dia, padahal dia orangnya buruk dan tolim, ya, dan bisa membawa buruk kepada diri kita, justru kita malah memperjuangkan. Kalau enggak kan saya dosa. Giliran saudara sendiri ditendang. Ini yang aneh. Harusnya orang yang membawa dampak buruk, yang enggak punya hubungan rahim kepada kita, disambung enggak? Harusnya dijauhi. Tapi kalau saudara buruk atau baik, harus disambung enggak? Wajib. Nah, nanti kita akan bicara tentang perkara ini. Ya. Al-Imam Nawawi mengatakan amma silatul rahim. Pengertiannya fahwiya al-ihsan ila al-aqarib ala hasabil hal wasil wal mausul. Ya, berbuat baik kepada karib kerabat berdasarkan ya, keadaan orang yang menghubungkan dan orang yang dihubungkan. Apa maksudnya? Terkadang berupa kita dalam melakukan kebaikan dalam hal harta, atau memberikan bantuan tenaga, atau mengunjungi, atau dengan memberi salam. Coba dalam Islam lihat. Jadi jangan pernah di silaturahim itu semua dikaitin dengan harta lah. Banyak hal yang kita bisa lakukan di balik itu. Hanya sekedar salam pun jadi. Kemudian Ibnu Athir menjelaskan lebih detail lagi. Ibnu Athir mengatakan, ya, tekrar fil hadith zikr silaturahim wahia kinayah anil ihsanil aqarib man dawin nasab, yaitu berbuat kepada orang-orang dekat yang memiliki hubungan nasab, ya, wal ashar wa ta'attuf alaihim, ya, atau juga kerabat dengan hubungan pernikahan serta berlemah lembut, ya, kemudian juga kasih sayang karena hubungan, ya, kasih sayang kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka. Demikian andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu dan memutuskan silaturahim adalah kebalikan dari hal itu semua. Kita tetap harus apa? Berbuat baik. Ya. Karena sifat orang mukmin, Rasulullah mempermisalkan yang dimaksud mukmin yang sebenarnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, perhatikan, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathal jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kata Rasulullah SAW, permisalan orang mukmin dalam hal saling mengasihi, ya, mencintai, menyayangi bagaikan satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lainnya merasakan apa? Terjaga. Jadi apa? Perhatian dan juga merasakan panas. Badan kan gitu. Yang sakit giginya, yang lainnya ikut simpati. Apakah kemudian gigi nanggung sendiri? Enggak. Kepala ikut, badan ikut panas semua. Ini permisalan mukmin yang sebenarnya. Kalau dikatakan orang mukmin, maka mereka akan perhatian sesamanya, terutama apalagi saudaranya. Ya. Mereka bisa seperti itu. Apakah karena mereka semua baik kok bisa simpatik? Jawabannya, mereka bisa seperti itu karena Allah. Minta tolong setiap melakukan sesuatu. Makanya kenapa kita diajari sama Allah wa iyyaka nasta'in. Ini kita baca terus minta tolong hanya kepada-Mu. Tapi giliran kita kemudian melakukan sesuatu ngandelin diri sendiri dan melihat orang-orang yang kemudian bisa nolong kita berharapnya sama manusia. Padahal Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami minta tolong. Selesai. Kalau kita minta tolong hanya kepada Allah, maka buktikan perkara itu. Dalam ketaatan, kita butuh pertolongan Allah. Maka berdoa kita sama Allah. Dalam setiap kita melakukan itu, baru turun pertolongan dalam bentuk hidayah dan yang lainnya. Paham ya, ikhwah? Ya.
Yang berikutnya, Al-Imam Adz-Dzahabi menukil surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahla asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Nauzubillahi min dzalik. Lihat ancaman yang sangat dahsyat. Allah mengatakan, apakah kiranya jika kamu berkuasa di muka bumi, ya, kamu akan merusak, kemudian memutuskan hubungan persaudaraan. Maka apa? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat. Allah SWT ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Kenapa? Allah bisa ambil hidayah dari dirinya dengan ditutup sumber hidayahnya. Karena ini merupakan perkara dosa yang besar, luar biasa. Karena ingat, kita ini punya perjanjian. Rahim itu buat perjanjian kepada Allah SWT. Bagi orang yang mutusnya, Allah akan mutus hubungan sama dia. Dikatakan, lihat dalil-dalilnya. Maka di sini, di dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, antufsidu fil ardi wa tuqatti arhamakum. Engkau membuat kerusakan di muka bumi dan memutus persaudaraan. Yaitu apa? Kalian akan kembali kepada zaman jahiliyah, di mana kalian membiarkan darah mengalir dan terputus hubungan. Jadi memutus hubungan merupakan kebiasaan jahiliyah. Makanya kenapa diperangi luar biasa dalam Islam, ya, karena Islam menjauhkan perkara-perkara jahiliyah. Kemudian juga larangan membuat kerusakan di muka bumi ini bersifat umum, sedangkan larangan memutus hubungan kekeluargaan bersifat khusus. Ini bukan firman mengatakan itu. Membuat kerusakan di muka bumi perkaranya banyak, faham? Tapi Allah menyebutkan memutus secara khusus, berarti memutus perkara yang sangat besar. Sampai disebutkan secara khusus, dan efeknya Allah melaknat mereka dengan dijauhkan dari petunjuk. Langsung sekaligus dua hal. Dengan apa? Dibutakan matanya dari hidayah dan telinganya sekaligus. Sekalian. Ini perkara yang bukan main-main. Maka perhatikan ancaman ini, karena ini Allah melihat perkara yang sangat berat. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati' ay qati'ar rahim, tidak akan masuk surga seorang yang memutus, yaitu memutus tali persaudaraan. Maka orang yang tidak memiliki akhlak sehingga mereka memutus tali persaudaraan, Allah akan jamin mereka tidak masuk surga. Tidak masuk surga di sini ada dua tipe besar. Apa maksudnya? Tidak masuk surga mu'akkad sama ada yang selamanya. Ya, jangan disalahartikan perkara ini. Disebutkan, ya, di dalam Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarh Sahih al-Muslim, disebutkan kalau orang itu menghalalkan memutus tali persaudaraan, artinya bukan mengharamkannya, dan dia mengatakan, oh enggak apa-apa mutus tali persaudaraan, padahal itu haram, dan dia halalkan, maka dia keluar dari Islam. Dia akan masuk neraka selamanya, secara zahir dan jelas. Tapi, kalau seseorang ini sahwan, karena hawa nafsunya, dia melakukan itu, maka dia tidak akan masuk surga di awal. Allah jamin pasti neraka. Dan dia akan masuk surga terlambat bersama orang-orang yang terakhir. Sebagaimana dikatakan tidak masuk surga semenjak awal bersama orang-orang yang dahulu, tetapi dihukum dengan diundur masuk surga. Yaitu apa? Dimasukkan ke dalam neraka dahulu jaminannya. Gara-gara mutus tali persaudaraan, karena saking kerasnya Allah mengatakan ini. Sampai Rasulullah mengatakan la yadkhul jannah. Di sini masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga enggak akan mungkin. Iya. Yeah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, menguatkan dengan mengatakan apa? Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi. Sekali lagi Allah menyebutkan secara umum dan secara khusus.
Allah mengatakan orang-orang yang memutus atau melanggar perjanjian Allah yang telah mereka ikrarkan kepada Allah. Perjanjian kita sama Allah apa? Taat. Paham? Ibadah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah ini umum apa khusus? Umum. Semua ibadah secara umum. Ibadah kan banyak dalamnya. Allah menyebutkan secara umum. Kemudian memutus tali persaudaraan disebutkan setelahnya secara khusus. Kebayang enggak? Ya. Allah bicara tentang perjanjian, kemudian bicara tentang memutus tali persaudaraan. Ya. Efeknya apa? Ulaika la'nah ulaika hum lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka mendapatkan laknat dan mendapatkan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka. Allah ngasih kata-kata laknat ditempelin sama dia. Berarti orang yang memutus tali persaudaraan, mereka terlaknat selama mutus. Kebayang? Terlaknat ini beruntung atau enggak? Enggak ada celah keberuntungan. Jadi enggak ada kebahagiaan sedikit pun bagi pemutus. Apapun alasannya. Loh Ustaz, saya dia dolim, saya ini. Nanti kita akan bahas. Ada perkataan itu juga. Nah, sekarang ya ikhwah. Orang yang menyambung, orang yang berhubungan tali silaturahim ada tiga tipe. Nyambung, balas, mutus. Ada yang bisa jelasin tipe yang pertama? Fadal, hadiah. Maksudnya nyambung apa? Siapa itu? Fadal. Insyaallah. Menyambung yang terputus. Ini derajat yang paling tinggi. Dan ini sebenarnya pengertian silaturahim. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukan yang menyambung tali persaudaraan dengan balas. Datang ke kita, kita datang. Silaturahim. Ngakunya padahal cuman balas toh. Ini tipe kedua kebanyakan. Ya. Jadi bukan yang disebut nyambung sebenarnya, mendapatkan pahala silaturahmi yang besar itu bukan dengan balas. Innamal wasil walakinnal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan tapi kemudian ketika diputus dia yang nyambung. Itu yang sebenarnya. Sering kita ini ya terkendala nyambung gara-gara prasangka. Suka enggak suka kadang-kadang ini penghalang besarnya. Kenapa? Ustaz, dia sudah dolim. Kalau ditolak di sana gimana? Kalau dimaki gimana? Kalau ditutup pintunya gimana? Kebayang enggak? Belum maju ya. Suudonnya udah 1000 di sini. Gimana mau maju kita? Sedangkan seorang mukmin itu, maaf, jangan pernah pakai asas dengan mengatakan kita harus memikirkan yang terburuk biar enggak kaget. Ini salah. Orang mukmin itu yakin semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Bukan bersiap-siap yang terburuk. Kalau bersiap-siap yang terburuk, mengatasnamakan ya, supaya enggak kaget, kita akhirnya jatuhnya banyak suudzon. Sedangkan apa yang ditakdirkan Allah pasti yang terbaik. Makanya orang mukmin gak pernah kecewa hidupnya. Karena mereka selalu berhusnudzon sama Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma syaa." Kata Rasulullah, "Aku tergantung prasangka hambaku, maka hambaku silakan berprasangka dengan semaunya dia." Bahkan di yang lain disebutkan faliyadun nabi khaira, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku yang baik. Ya, bahkan prasangka kebaikan itu modal besar untuk husnul khatimah. Rasulullah mengatakan sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Faham di sini? Ya. Tapi kalau kita suudun,
maka kita bisa jadi su'ul khatimah karena keburukan sangka. Makanya Rasulullah menjelaskan ini sebelum ajalnya, 3 hari sebelumnya, karena ini perkara yang sangat besar untuk menggapai husnul khatimah. Ya. Kemudian juga di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ini yang tadi saya maksud, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Wahai Rasulullah, saya memiliki keluarga, kerabat dekat, ya, saya nyambung sama dia, dia mutusin saya, jelas. Kemudian apa? Wa yusi'una ilayya wa uhsinu ilayhim. Mereka berbuat buruk sama saya berbuat baik sama mereka. Terus juga wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya bersabar sama mereka, mereka berbuat apa? Zalim kepadaku. Ya. Jahilan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhum malla. Maksudnya apa? Kalau engkau seperti yang engkau benar, seperti yang engkau katakan, seakan-akan engkau menyuapi pasir panas. Tahu nyuapin pasir panas maksudnya apa? Ada yang paham enggak? Ada yang paham enggak? Maksudnya nyuapin pasir panas. Oh, efek orang nyuapin pasir panas gimana? Pasir panas disuapin, gimana? Siapa yang panas? Orang yang dolim. Paham ya? Yang panas dia. Artinya orang itu bukan tambah tenang, tambah susah. Ini didolimi tambah baik. Kira-kira orang yang dolim tenang apa susah? Gelisah dia. Karena berharap dia, orang yang didolimi balas dengan yang sama. Kalau itu didapetin dia santai, dolimnya jalan. Tapi kalau kita tambah baik sama dia, dianya yang bingung. Maka kalau sudah orang nyuapin pasir panas, disuapin terus, kira-kira tambah kedolimannya atau berhenti? Tambah panas. Efeknya apa? Berhenti. Ingat dalam surat Fusilat, Allah SWT mengatakan, idfa' billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahum adawah ka'annahum waliyun hamim. Jelas, balaslah dengan yang terbaik. Kalau engkau sama dia ada permusuhan, maka dia bisa menjadi sahabatmu yang dekat. Tahu sahabat yang dekat? Dia bisa milihin kita berbalik dari musuh jadi orang paling dekat. Karena mereka akan terbuka hatinya dan mendapatkan hidayah. Paham di sini, ikhwah? Di titik ini. Jadi tujuannya di situ. Tapi kalau kita balas, tipe yang kedua, kita sama dia sama-sama kena laknat, sama-sama masuk neraka. Apa ya, enggak dapat solusi, sama-sama hancur. Ya. Kemudian, nah, yang keduanya, perhatikan apa kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah selama engkau melakukan sikap itu. Berarti selama kita berjalan dalam posisi itu, berusaha melakukan dengan baik, maka Allah yang naungi. Tapi kalau kita balas dengan keburukan, ditinggal. Jadi kita bukan sekedar membuat dia untuk proses perjalanan hidayah, tapi juga dapat pertolongan. Apa ya enggak? Jadi Allah enggak pernah ninggalin kita.
Makanya kita butuh yakin apa enggak. Kadang-kadang kita muamalah sama Allah, kita enggak yakin ini buruknya, maka kita enggak bisa melangkah kepada kebaikan. Makanya butuh ketakwaan. Apa yang kita baca, kita praktikkan. Wa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua, tipe yang menyambung ya, yang balas tadi, kalau dibaiki maka berbuat baik, kalau diburuk maka diburuk juga. Ini namanya balas. Sama kalau yang memutus adalah mereka orang-orang yang memutus persaudaraan, tidak memperhatikan, bahkan juga berbuat kasar, sebagaimana tadi sebaliknya, bagaimana efek saudaranya berbuat buruk. Ini tipe yang memutus. Paham ya ikhwan? Ya. Maka dari sini, kemudian dalil yang berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dinukil dalil ini oleh Imam Dzahabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah menyambung tali persaudaraan. Nah, orang yang melakukan menyambung tali persaudaraan, nih balasannya. Lima hal ini. Saya sebutin satu-satu. Tiga yang pertama, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan manittaqa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Awalnya apa? Bertakwa. Itu modalnya dulu. Maka orang yang menyambung tali persaudaraan, mereka butuh apa? Ketakwaan. Tanpa rasa takut kita sama Allah, susah. Karena kalau kita ngukur sama orang yang kita muamalah, ingat, orang yang kita muamalah belum tentu balas. Siapapun dia. Ada yang bisa mengatakan, saya kalau berbuat baik sama dia, pasti dia berbuat baik sama saya. Belum tentu. Siapa yang berbuat baik sama kita? Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tidak kenal, mereka bisa berbuat baik sama kita padahal enggak kenal sama sekali. Tapi Allah yang menggerakkan mereka. Maka jelas posisi di sini kita butuh takwa dalam masalah silaturahim. Karena Rasulullah memulai dengan ketakwaan, Allah memulai dengan kata-kata takwa. Kemudian Rasulullah mengatakan wa wasala rahimah, dan menyambung tali persaudaraan. Kenapa? Nusia fi ajali, niscaya akan dipanjangkan umurnya. Maksudnya dipanjangkan umurnya, Allah berikan umurnya keberkahan. Jelas? Kemudian wathara malahu, Allah akan bukakan pintu rizkinya, diberikan harta yang banyak dan berkah. Ya. Kemudian wa ahabbahu ahlahu, dan Allah akan membuat keluarganya cinta kepada dia. Maksudnya cinta gimana? Tadi saudaranya yang jahat jadi baik enggak sama dia? Allah kasih hidayah. Ya. Jangan lihat saudara saya zalim. Saya salah apa? Pertanyaannya, yang menghendaki saudara kita bisa zalim sama kita siapa? Allah. Maka jangan pernah tanya saya salah apa. Maka balik sama Allah. Karena Allah mengerti dosa kita. Harusnya kita muhasabah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengatakan saya salah apa. Kedzaliman kita begitu banyak. Allah itu Maha Adil. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya tentang masalah surga dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, anna rajulan, bahwasanya seseorang qala ya Rasulullah akhbirni bima yudkhilunil jannah wa yubaiduni annar. Wahai Rasulullah, kabarkan tentangku amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Jelas pertanyaan sahabat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan laqad wufiqa, engkau telah diberikan taufik. Au qala laqad hudiya, engkau telah diberikan hidayah. Wa kaifa qulta, bagaimana tadi perkataanmu? Maka kemudian fa'adir rajul, maka seorang tadi mengulangi pertanyaannya lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan, memberikan solusi, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kalian kepada Allah dan jangan pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Satu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilu dal rahimak,
falamma adbar. Perhatikan kata-kata Rasulullah, dan engkau menyambung tali silaturahmi setelah orang itu pergi, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in tamassaka bima amartu bihi dakhalal jannah. Rasulullah mengatakan kepada orang itu, kalau engkau melakukan apa yang aku katakan, masuk surga. Apa tadi? Beribadah dan menjauhi kesyirikan, menunaikan salat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, serta menyambung tali persaudaraan. Kalau dia ngelakuin itu, masuk surga. Jelas? Dan yang terakhir, perhatikan dari Maimunah Ummul Mukminin, ya, istri Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, asy'arta anni a'taqtu walidati. Dikatakan, apakah engkau tahu bahwa aku telah memerdekakan budakku, perempuan, ya, budaknya. Qala au fa'alti, apakah engkau telah melakukannya? Qalat, maka kemudian Maimunah Ummul Mukminin mengatakan, iya. Qala amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'dhamu li ajriki. Kalau engkau berikan budak itu kepada saudara-saudara ibumu, maka pahalanya jauh lebih besar. Berarti apa? Apa yang kita lakukan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, sampai dikatakan sedekah yang kita berikan sedekatun wasilah, dua langsung pahalanya. Sedekah dapat, silaturahim dapat. Jadi kebayang enggak? Setiap yang kita berikan kepada orang dekat kita, pahalanya lebih besar daripada diberikan kepada orang yang tidak punya hubungan apa-apa. Kalau berikan kepada orang yang tidak punya hubungan apa-apa, hanya sekedar sedekah. Tapi begitu diberikan orang pada orang yang punya hubungan persaudaraan, dua langsung, sedekah dan silaturahim, langsung bersamaan. Makanya Rasulullah mengatakan, maka pahalanya jauh lebih baik daripada engkau merdekakan. Paham di sini? Okay. Kemudian juga, memutus tali persaudaraan merupakan ciri-ciri orang yang hidupnya di akhir zaman. Kebanyakan orang di akhir zaman penyakitnya ini. Kebanyakan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, dalam musnadnya disebutkan, la taqumus sa'ah, gak akan pernah terjadi kiamat, hatta tadkharul fahsyu, sampai muncul fahsy. Fahsy ini apa? Perkataan buruk, ya. Kemudian watafahush, tafahush ini perbuatan keji, ya. Kemudian waqati'atur rahmi, ya, dan memutus tali persaudaraan, wasu'ul mujawarah, dan tetangga yang buruk. Terjadi enggak sekarang? Tangga dolim sama tangga, kayak enggak peduli, dan umum sudah. Maka memutus tali persaudaraan juga merupakan perkara umumnya yang terjadi di akhir zaman. Hati-hati. Karena umumnya orang, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkanmu dari jalan Allah, kebanyakan orang. Paham ya? Oke. Kemudian juga Imam Anas, apa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW menjelaskan, min asyrati sa'ah, salah satu tanda-tanda kiamat adalah al-fahsyu wat-tafakhush, ya, perkataan keji dan perbuatan keji. Kemudian waqati'atur rahim, dan juga memutus tali persaudaraan langsung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, sekarang penjelasannya tentang apa yang menjadi efek buruk bagi yang memutus.
saya jelaskan ada 8 poin. Ada 7 poin besar, ya. Saya tuliskan semuanya, perhatikan baik-baik. Saya jelaskan cepat. Coba perhatikan baik-baik. Perkara yang pertama, seseorang yang memutus tali persaudaraan, ya, mereka akan Allah hukum dengan hukuman 2 kali lipat. Apa maksudnya? Ya, artinya mereka diberikan adab di dunia, tapi adab itu tidak menyelesaikan. Mereka masih punya tabungan dosa di akhirat. Jelas? Sebagaimana hadis Rasulullah bahkan disebutkan secara khusus tersendiri. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam adab mufrad, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Hakim, ya, banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dikatakan ma min dambin ahra ayu ajjal Allah li sahibihi al-uqubah fi dunya ma'ama yu'akhar lahu. Ya, di dalam riwayat yang lain ma'ama yudakhir lahu fil akhirah min baghi awqati'atir rahim. Perhatikan baik-baik, waqati'atir rahim. Ya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia beserta dijadikan tabungan dosa di akhirat dari perbuatan zalim dan memutus tali persaudaraan. Zalim ini khusus apa umum? Umum, banyak jenisnya. Tapi kalau memutus tali persaudaraan tersendiri, bayangin Allah nyebutin, Rasulullah menyebutkan zalim secara umum. Zalim itu dalam posisi manusia sama manusia ada 3: urusan darah, harta, dan kehormatan. Ya, tapi dan itu cabangnya banyak. Tapi ini disebutkan secara khusus memutus tali persaudaraan. Bayang, 1, 2, Allah akan memberikan dia laknat nempel di dirinya dan dibutakan dan ditulikan dari apa? Perkara petunjuk. Makanya di dalam ya ayat tadi surat Muhammad ayat 23 Allah mengatakan ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tulikan mereka dan butakan mata mereka dari petunjuk. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengan dia selama dia memutus tali persaudaraan. Berarti Allah mengabaikan dia dan tidak memperhatikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan innar rahima sijnatun minar rahman. Sesungguhnya kata rahim itu diambil dari kata ar-rahman. Faqala Allah man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang menyambung kepadamu maka aku akan sambung dia, barang siapa yang memutuskanmu aku akan putus sama dia. Ya. Kemudian yang keempat, tidak akan masuk surga di awal. Sebagaimana dikatakan tadi di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan la yadkhul jannata qati. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Yang kelima, tertahan amalnya. Maksudnya apa? Jadi selama dia mutus tali persaudaraan, selama amalnya enggak bakal diangkat. Terus sampai akhir hidupnya, kalau dia mutus, enggak diangkat juga. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, kemudian Imam Ahmad dan Imam Muslim. Disebutkan tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Makanya kenapa disyariatkan untuk apa? Puasa Senin Kamis. Dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Jelas? Kemudian apa? Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ya. Tetapi illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang dengan saudaranya ada permusuhan. Ya. Fayuqal, maka dikatakan sama orang yang punya permusuhan andiru hadaini hatta yastalihan. Tahan amalnya sampai mereka baikan. Rasulullah nyebutin ini 3 kali.
Berarti selama Senin Kemis Allah mengangkat amalan, dibukain pintu surga, diampuni, ini dua orang enggak bakal ketahan selama musuhan. Kebayang? Ya. Yang keenam, mereka diancam neraka selama bermusuhan. Artinya ancaman itu menempel sama mereka selama mereka mutus. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani, la yahillu lil muslim ayyahjura ahahu faqa thalath, faman hajara ahahu faqa thalath fama tadakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari masuk neraka. Bahkan yang terakhir Rasulullah mengatakan waman man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka dosanya kayak bunuh saudaranya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Jelas? Jadi dosanya kayak apa? Bunuh. Sedangkan bunuh satu jiwa kayak bunuh semua manusia. Setahun, maka dosanya dalam posisi seperti itu. Maka perhatikan baik-baik perkara ini. Ustaz, ini dolim luar biasa. Sampai saya enggak disapa, saya enggak punya salah. Kini dianya mutus-mutus sendiri. Saya enggak pernah mutus. Pertanyaannya, lakukan karena Allah dan minta tolong, berdoa. Dan yakinlah Allah akan bukakan jalan untuk kita. Karena ini ibadah. Ini kewajiban, perkara yang wajib. Yang ketika kita lakukan, maka Allah memberikan pahala begitu besar di baliknya, dan Allah akan menaungi hambanya di balik apa yang diwajibkan kepada kita. Ya, Allah mengatakan apa? Damai sekutu sih. Wa ma yataqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Maka ketika kita menyambung tali persaudaraan, maka kita melakukan perkara yang wajib dan Allah cinta sama kita. Jelas ya di sini ya. Ini solusi. Mudah-mudahan kita semua terjauhkan dari perkara ini, dan ingat semua ini terjadi dan kita bisa melakukan semua ini ketika kita bersabar. Maka mintalah kesabaran dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari mutus tali persaudaraan. Mudah-mudahan Allah SWT jaga persaudaraan kita. Dan Allah SWT mudah-mudahan jadikan semua ini kebaikan amalan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan saudara kita semua di dalam surga, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.